Hai guys, aku sekarang lagi ada di Ayona Villa. Jadi lokasi Ayona Villa ini ada di Batu Belik, deket banget sama Seminyak. Kalian pasti penasaran kan seperti apa villanya? Yuk ikutin aku, kita villa tour ya. Oke, ini kita langsung masuk ke area dalam villa. Ini tuh kayak ada semacam living room lah ya. Ada sofanya, ada mejanya, terus ini disediakan wine, tapi wine-nya kalian harus beli ya. Bukan termasuk include dari harga nginep satu malam di villa, enggak. Nah, terus di area sini, ini ada mini kitchen. Ada mini kitchen, tapi walaupun mini kitchen dia lengkap ya. Peralatannya tuh lengkap gitu, ada kompor, terus ini ada mesin pembuat kopi, ada sink-nya juga. Terus ya ini berisi kayak piring, sendok seperti itu. Ya. Terus di sebelah sini, ini kalian bisa duduk-duduk ya guys ya. Bisa duduk-duduk di sini, misalkan sore-sore kayak gitu bisa duduk-duduk kalian di sini sambil menikmati private pool dan suasana di Bali. Nah, kayak gini, duduk-duduk kayak gini, asik banget ya guys ya. Sambil menikmati suasana di villa. Oke, lanjut. Terus di sebelah sini, ini ada tempat duduk juga, semacam kayak di terasnya gitu. Kalian misalkan ngopi sore atau ngeteh sore-sore, afternoon tea bisa banget ya di sini ya guys ya. Oke, kita sekarang cek area kamarnya. Kamarnya di sebelah sini guys. Nah, ini kamarnya di sini. Tuh, kamarnya dengan satu tempat tidur yang besar. Dan tentu saja ini sangat nyaman ya guys ya. Nyaman banget tempat tidurnya, empuk. Kalian pasti betah banget nginep tidur di villa ini. Terus ini ada TV, TV-nya ada Netflix-nya, TV-nya gede banget. Jadi kalian yang mau nonton Netflix bisa banget. Terus di sebelah sini, ini ada lemari guys. Sorry aku belum tunjukin. Ini lemari, ada bathrobe-nya, ada topi, ada tas. Topi sama tasnya ini dipinjemin ya, jadi tidak boleh kalian bawa pulang. Bathrobe juga hanya untuk dipakai di area villa ya. Oke, ini kamar mandinya. Kamar mandinya seperti ini. Kamar mandinya seperti ini, jadi di sebelah sini ada bathtubnya. Ada bathtub, terus ada, kalian dari bathtub langsung bisa nyemplung ke area private pool, atau kalau misalkan habis berenang di private pool, kalian juga bisa langsung berendam di bathtub. Terus di sini ada wastafelnya ya, ada wash basin ya. Terus di sini ada shower. Di sini ada shower ya guys ya. Di sini ada shower. Jadi kalau kalian mau mandi bisa mengambil shower ini. Terus di sini ada toilet. Ada water closet di area toiletnya. Oke, okay. Di situ ada jalan naik ke atas, ada tangga naik ke atas. Kita cek ada apa di sana ya, guys ya. Yuk, kita cek sama-sama ada apa di atas sini. Aduh, ini tangganya. Kalian step kakinya harus pas kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri ya. Nah, ternyata di sini di atas sini tuh kayak semacam rooftop. Terus ada ininya, ada hamoknya ya, guys ya. Ada hamoknya, terus ada ini kayak semacam sunbed gitu, jadi kalian bisa bisa berjemur, gila panas banget ini guys. Pakai kacamata hitam dulu, lebih enak nih. Jadi ya seperti ini area rooftopnya, kalian bisa santai-santai di sini sore-sore, enak banget deh santai-santai di sini. Nah di sini juga ada ayunannya ya guys ya di villa ini, jadi kalian bisa nih sambil berayun-ayun estetik kayak gini guys. Seru banget ya di villa ini, seru banget. Desainnya juga bagus, aku suka banget. Honestly aku suka banget sama Ayona Villa, nama villanya Ayona Villa ya. Jadi buat kalian semua yang mau reservasi villa ini, boleh banget. Kalian yang mau staycation, nggak perlu mikir lama, kalian langsung aja reservasi villa ini. Kalian bisa reservasi ke Inivi Hospitality, atau kalian bisa reservasi juga langsung ke websitenya dari Ayona Villa.
Kalian juga bisa reservasi di online travel agent, ataupun di travel agent kesayangan kalian. Oke, segitu dulu villa tour kita kali ini. Thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye-bye!